Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial gimana caranya menampilkan produk afiliasi yang sudah kita tampil sudah kita tambahkan di etalase tapi tidak muncul di keranjang di TikTok Shop kita ya. Ini di sini ini adalah produk asli dari pemilik akun TikTok Shop ya. Simak video saya sampai habis gimana cara menampilkan produk afiliasi di etalase TikTok Shop. Caranya buka aplikasi TikTok Seller Center teman-teman. Di pojok bawah kanan itu ada tulisan pengaturan. Kita klik aja pengaturan. Kemudian klik lagi akun TikTok yang ditautkan ya. Di situ nanti akan ada dua pilihan akun resmi dan akun pemasaran. Kenapa produk afiliasi yang sudah kita tambahkan di TikTok Shop itu tidak bisa muncul di keranjang kita ya? Itu karena akun resminya ditautkan. Jadi kita harus melepaskan akun resmi dari TikTok Shop kita. Kita klik aja di sini lepas tautan ya teman-teman. Nah, caranya untuk menautkan akun pemasaran, klik aja yang tadi bagian akun pemasaran, kemudian tuliskan akun TikTok teman-teman itu di sini, di kolom ini, akun TikTok ya. Kemudian klik kirim undangan. Silakan nanti diterima aja undangannya melalui notifikasi yang ada di TikTok teman-teman. Nah, nanti silakan tambahkan produk afiliasi di TikTok Shop teman-teman, nanti akan bisa muncul produknya di sini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.